Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boboto pencinta Persib semuanya yang saya hormati, kita jumpa lagi dengan channel Filosofi 97. Pada jumpa kali ini, saya akan menyampaikan beberapa berita dari Persib Bandung. Dan sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada sobat semuanya. Baiklah sobat, kita simak berita selengkapnya. Persib Bandung dirumorkan tengah dekat dengan 4 pemain lokal yang tampil apik di Shopee Liga 1 2019. Salah satunya ialah Gavin Kwan Adzid. Dirumorkan bakal belanja besar-besaran untuk musim 2020 nanti. Baru-baru ini tim asuhannya Robert Rene Albert tengah dekat dengan 4 pemain lokal yang tampil apik di Shopee Liga 1 2019. Akan bergabung ialah Gavin Kwan Adzid asal Barito Putra, Eja Pakualam dari Semen Padang, serta duo Madura United, Alfat Batir dan Asep Berlian. Dari keempatnya, Teja dan Gavin berlabel Timnas Indonesia pada 2019. Teja dipanggil Simon McManamy dalam 2 laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Malaysia dan Thailand. Sedangkan Gavin dipanggil di laga putaran kedua melawan Malaysia. Berdasarkan data dari Transfermarkt, kontrak Gavin Alfat dan Asep Berlian akan habis per 31 Desember nanti. Adapun Teja Pakualam diyakini bakal mencari tempat yang lebih baik usai timnya terdegradasi ke Liga 2. Sebelumnya, Robert Rene Albert selaku pelatih Persib memang mengumumkan akan kedatangan pemain baru pada Januari mendatang. Hal ini pun tidak disanggah oleh Direktur PT Persib Bandung yang bermartabat PBB, Tehdi Cahyono. Itulah sobat sekilas berita dari Persib Bandung. Semoga di kompetisi Liga 1 2020 nanti, Persib Bandung dapat menyuguhkan permainan yang terbaik. Dan semoga Persib juara. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa sobat, like dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.